Inilah news update pukul 7. Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap 3 orang bandar narkoba jenis sabu di kawasan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari tangan ketiga tersangka, polisi menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1,5 kg. Video menunjukkan penangkapan terhadap ketiga bandar narkoba jenis sabu jaringan antar pulau di kawasan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Saat penangkapan terhadap 2 orang tersangka, salah satunya sempat berusaha melarikan diri. Kemudian polisi menangkap 1 orang lainnya di lokasi yang berbeda. Pengungkapan jaringan narkoba antar pulau ini merupakan hasil pengembangan dari kasus yang sama 3 bulan lalu. Guna penyelidikan lebih lanjut, para tersangka dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Barat. Anggota kami baru saja menangkap 3 orang pelaku, ya. Ini di Teluk Naga, Tangerang. Jadi ada 3 orang pelaku ini, dari mereka kami amankan sabu-sabu. Itu tadi kami hitung bersama dengan anggota kami, jumlahnya sekitar 1,5 kg sabu-sabu. Ini merupakan pengembangan dari kasus kami sebelumnya, sekitar 3 bulan yang lalu, yang menjual berbagai jenis narkotika. Pengedarnya waktu itu yang palu gada lah, yang segala dia punya Inex, punya sabu-sabu, punya Epipan. Nah, jadi ini pengembangan dari kasus tersebut. Total 3 tersangka ya? Total ada 3 orang tersangka. Sabunya tadi kami hitung ada 1,5 kg. Kami masih terus menyelidiki kaitan dari jaring-jaring ini. Ya, semoga nanti kami bisa tahu.